Kembali lagi di Cayo, Cerita Anak Indonesia. Wah, nih sahabat-sahabat di sini, siapa yang penasaran dan yang enggak sabar pengen lihat eksperimen sains? Saya. Wow, saya. Sudah banyak banget yang enggak sabar. Jadi, Kavia akan panggil satu orang sahabat yang bisa ikut barengan sama Kavia. Kita akan bareng-bareng di depan dan eksperimen bersama. Kira-kira siapa yang mau angkat tangannya? Saya. Wah, rame banget. Kavia mau. Kamu, ayo, sini maju. Yeay, kamu namanya siapa? Sini. Ilham. Ilham kelas berapa? 3B. Ilham kelas 3B. Ilham sudah siap untuk bereksperimen? Sudah. Yakin? Yakin. Kalau gitu kita bilang ke sahabat-sahabat, ayo sahabat kita bereksperimen. 1, 2, 3. Ayo sahabat kita bereksperimen. Yeay, kalau gitu kita kan gak bisa bereksperimen berdua aja nih ya. Kavia mau panggil sahabat Kavia, namanya Kak Yudi. Kita panggil bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Kak Yudi. Halo sahabat Cayo SDN Pancoran 01. Halo sahabat Cayo di rumah. Halo Kak Yudi. Kak Yudi, ya, hari ini mau bereksperimen apa Kak Yudi? Iya, hari ini sahabat Cayo, Kak Yudi akan ajak sahabat-sahabat semua untuk bereksperimen. Temanya adalah pompa air dengan menggunakan balon. Kalau pompa itu, cara kerjanya dari bawah tanah, naik ke atas, lalu keluar di keran ya. Betul ya? Nah, hari ini Kak Yudi udah siapin alat dan bahannya. Siapa di sini yang suka niup balon? Nah, sobat di rumah, Ilham coba juga ya. Balon nggak, Ilham? Aku pernah sampai pecah. Oh, sampai pecah. Keren banget nih Ilham kayaknya ya niupnya ya. Nah, di sini udah disiapin ada 3 botol. Ya. Ya. Kita akan coba masukkan dulu sedotannya ke dalam lubang. Kak Yudi sudah buatkan lubang di sini ya, sahabat ya. Bisa dilihat ya. Oke, yuk masukin dulu yuk. Pertama, kita masukkan dulu sedotannya ke dalam botol seperti ini. Nah, sudah? Nah, kita coba bikin formasi nih. Di kanan, kiri, dan belakang. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita boleh buka tutupnya terlebih dahulu. Nah, masukkan airnya bergantian. Boleh Kak Fia dulu? Kayak dipegangin. Nanti Kak Yudi bilang stop ya, Kak. Terus. Lagi. Terus Kak Fia. Oke. Lagi. Sampai penuh, Kak. Tidak. Oh tidak. Oke, stop, cukup. Oh. Nah, hehehe. Ketinggian airnya berada di bawah lubang ya. Boleh bergantian dituangkan sini. Supaya tidak tumpah ya Kak Yudi. Iya, tidak keluar atau bocor ya. Pelan-pelan. Oke, lagi. Tuang lagi. Cukup. Up. Nah, jadi kalau diperhatikan, ketinggian airnya berada di bawah lubang. Nah, sekarang kita masukkan warnanya Kavia. Kavia mau warna merah atau hijau? Kavia mau warna merah. Merah boleh. Oke. Masukkan. Sudah. Kalau sudah, nanti kita tutup ya. Boleh kayak di sebelah sini. Oke, dia akan masukkan pewarna makanannya ke dalam botol. Oke. Nah, dah. Oke. Mau pilih warna apa nih balonnya Kavia? Kavia biar matching. Kavia warna merah juga. Oh, sama warna merah juga. Oke, boleh. Kayak di warna kuning hijau ya, ini biru ya, boleh ambil warna kuningnya. Nah, siap ya. Jadi, karena kita akan memompa airnya supaya bisa keluar dari botol, kita membutuhkan tekanan udara yang berasal dari balon yang ditiup. Bisa nih balon ya? Oke, kita lomba aja ya teman-teman ya. Kasih semangat buat yang di depan nih, buat Kavia dan teman-teman Kak Yudi ya. Siap ya, 1, 2, 3, yang besar. Oke, segini cukup. Lagi Kavia, terus. Ayo terus. Lagi Kavia, semangat. Oke, cukup Kavia. Cukup Kavia. Oke, cukup. Nah, tutup dari sini ya. Dari sebelah sini ya, tutup ya. Di sini. Ya, sekarang diputar aja. Gak perlu diikat ya. Jadi tidak perlu diikat. Cukup diputar sebanyak 3 kali. 1, 2,
3. Nah, caranya supaya lebih aman, Kavia boleh masukkan mulut balonnya ke dalam mulut botolnya, kayak dipegangin. Masukkan. Dibuka lagi luar lagi. Iya, siap. Dipegang balonnya Kavia, jangan dilepas dulu ya. Oke, tahan dulu ya. Kita akan coba bareng-bareng ya. Yuk, masukkan. Buka yang lebar pakai 4 jari. Masuk. Pelan-pelan. Oke, tahan dulu, tahan dulu. Tahan balonnya. Ya, tahan dulu. Oke, siap. Oke, saatnya untuk bereksperimen. Bukan sulap, tapi sains. Lepas, 1, 2, 3. Buka. Dibuka, diputar. Diputar dulu. Nah, coba punya Kavia belum? Kavia kebanyakan muternya nih. Dikit lagi Kavia. Oke, berhasil. Tepuk tangan adik-adik. Nah. Wah, kok bisa ya Kak Yudi? Ya. Kenapa dia keluar? Seperti air mancur ya. Betul. Seperti pompa ya. Oh. Peran Kavia habis Kak Yudi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Seru banget ya. Oh, heboh eksperimennya. Nah. Jadi, teori sainsnya adalah udara yang disimpan di dalam balon ketika diputar, udaranya akan bergerak masuk ke dalam botol. Ke dalam botol. Ketika masuk ke dalam botol, dia akan memberikan tekanan udara mendorong air. Air yang ada dalam botol terdorong ke dalam sedotan. Bergerak masuk ke sedotan, lalu airnya keluar. Jadi eksperimennya berhasil. Tepuk tangan sekali lagi sahabat Cahyo. Nah, begitu Kak Fia. Kembali lagi di Cahyo, cerita anak Indonesia. Yo, yo. Nah, sahabat, hari ini Kak Fia udah bersama dengan Jessica. Hai Jessica. Hai Kak Fia. Jess, kamu udah siap nih untuk menampilkan? Siap dong, Kak. Yakin? Yakin. Oke, kalau Jessica sudah yakin dan sudah siap, Kavia mau tanya sama teman-temannya yang lain. Apa kalian sudah siap? Siap! Wow, semuanya sudah siap. Jadi ini tinggal sahabat-sahabat yang ada di rumah nih. Sudah siap menonton belum? Siap. Tapi sebelum kita nonton performance yang pastinya keren dan kece, Kavia mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional untuk seluruh anak-anak yang ada di Indonesia. Semoga sahabat-sahabat semua tetap sehat, kuat, dan bahagia selalu ya. Sahabat-sahabat, Kavia percaya kalau sahabat pasti akan jadi orang yang hebat. Jadi jangan berhenti untuk terus berusaha dan terus bermimpi yang paling tinggi. Oke sahabat, kalau gitu Kavia akan mempersembahkan performance dari SDN Pancoran 01. Silakan.